Ini saya katakan bahwa jika ini tidak diperjelaskan, tidak dijawab oleh kerajaan secara jujur, secara ilmu. Sebab Perdana Menteri ini dia atas nama Jawatan. Kalau tidak dijawab, bagaimana bahwa ini boleh menjejaskan masa depan? Masa depan negara. Jadi saya fikir bahawa lain yang bengkak, lain yang berdanah ni pun siapa? Lain yang bengkak, lain yang berdanah. Tak, saya bengkak pun saya tak tumbuk kepala orang, tak tumbuk kepala driver. Saya tak tumbuk kepala driver. Lain yang bengkak, lain yang berdanah ni pun siapa? Tak apalah. Saya nak beritahu, saya tak tumbuk kepala driver saya. Siapa pula yang bunuh driver ni? Tak tahulah siapa tu pun. No. You better. Yang bawa biar cakap terus terang. Saya siapa tuduh dia asal? Parti PAS. Islam apa ni? Baik. Islam songsang. Jadi Islam songsang ni. Saya katakan bahawa pokoknya parti Islam songsang yang harus dilihat oleh kerajaan, oleh Kementerian Keuangan dan kerajaan secara keseluruhannya bahawa keadaan apa nama ekonomi negara kita ini ada dua orang secara yang lebih baik. Jika kesihatan politik, kesihatan environment, negara jiran kita itu tidak cuba untuk sabotas kita dan sebagainya. Jadi saya harap dalam isu ini Menteri Luar akan memainkan peranan. Saya percaya Yang Berhormat mempunyai kebolehan, kehebatan untuk nak menjawab dan menangkis semua serangan-serangan terhadap Perdana Menteri, walaupun kemungkinan juga dia datang daripada intelijen dalam negara kita ini. Sekian, terima kasih. Yang Amat Pasir Mas.